There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you. Hi guys, ketemu lagi di channel YouTube Rini Maanyan. Di vlog kali ini kita mau masak-masak. Judul masak-masaknya apa? Arem-arem. Mau tahu bahannya apa aja? Nih, ada ayam setengah kilogram. Terus ini buat isian ya. Ada wortel itu 3. Ada 3 wortel. Terus ada tempe. Tuh, Mama mau kasih tempe. Terus habis itu ada beras. Tuh. Berasnya ada sekitar 1 kg. Sudah direndam 1 jam lebih. Terus habis itu ini bumbunya. Ada bawang putih, ada santan, ada kemiri, ada bawang merah, ada daun salam, ada lengkuas. Tuh, ada cabai. Dan ada karat ya. Ini dia. Ini buat isian ya. Ini bumbu-bumbu buat isiannya. Tuh, isiannya banyak tuh. Mama mau bikin banyak, terus mau Mama simpan nanti isiannya. Sewaktu-waktu mau bikin apa gitu. Jadi tinggal ambil di kulkas. Oke. Itu ada daun pisang. Itu ada daun pisang buat bungkusin. Ini daun salam. Itu untuk nasinya. Nah, ini sama santan. Oke. Itu aja sih bahan-bahannya. Gampang kan? Tuh, daunnya udah dijemur tadi. Oke guys, kita mulai masaknya. Mama mau blender semua bumbu-bumbunya dulu, oke? Oh ya, Mama nanti mau bikin satunya pedes, satunya enggak pedes. Soalnya anak-anak kan enggak kuat pedes. Jadi cabenya nanti dipisah. Oke. Mama blender dulu bumbunya. Oke guys, nih bumbunya sudah selesai kita blender. Kita asatin dulu ya, biar airnya menyusut, baru kita kasih minyak. Oke. Nih. Soalnya kan kita blender tuh pakai air, jadi nih airnya banyak. Jadi kita susutin dulu, baru kita kasih minyak, terus kita kasih daun salam, lengkuas gitu guys. Oke. Okay. Cabenya terakhir aja ya nanti. Soalnya mau Mama pisah. Mama mau bikin yang apa namanya? Aku lagi blender guys ya. Lagi blender cabenya. Mama mau pisahin apa namanya? Nanti yang enggak pedes. Jadi terakhir baru dikasih cabe. Oke. Okay. Nih, pokoknya kita aduk terus sampai asat, airnya menyusut, baru kita kasih minyak. Oke, tonton terus channel YouTube Rini Maanyan ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Oke, kita asatin dulu airnya. Oke guys, nih cabenya yang kita pisahin tadi kita blender, terus kita masak juga sampai asat, sampai airnya menyusut, baru kita kasih minyak dikit aja, jangan banyak ya. Nih, jangan langsung dicemplung, nanti nggak enak. Jadi harus dimasak dulu juga cabenya biar nggak langu gitu. Oke, kita bikin isian arem-arem. Kok lemper sih, arem-arem tuh.
cabenya itu wajib dimasak, jangan langsung dicemplungin. Soalnya kalau dicemplungin mentah kayak gini, nanti langu, bau, gak enak jadinya. Gitu. Oke. Kita masak terus sampai nyusut airnya, baru kita kasih minyak. Nanti baru kita masukin di isiannya tadi, cabenya gitu. Tapi kita masak dulu, misah. Kita angkat sebagian yang gak pedes, baru kita kasih sisanya cabe gitu guys, jadi biar anak-anak juga bisa makan itu. Oke guys, nih bumbunya udah kering, airnya udah menyusut, kita masukin minyak goreng dikit, jangan banyak ya, dikit aja tuh. Dah, kita masak sampai wangi, baru kita masukin daun salam. Terus sama lengkuas. Oke, dimasak dulu sampai harum. Tambah minyaknya dikit. Oke. Tuh. Kita masak aja tuh sampai harum. Oke, kita lihat cabenya. Cabenya juga sudah surut airnya. Kita masukin sedikit minyak, sedikit aja. Aduk-aduk. Kurang dikit lagi. Dah. Masak sampai matang. Nah, ini dua jambel. Oke, ini sudah mulai wangi juga, sudah mulai wangi dan cabe. Nah, sekarang kita masukin ke dalam bumbunya tadi, lengkuas tuh sama daun salam. Oke, aduk. Aduk sampai harum. Tuh. Ini cepat. Dua wajan. Kiri kanan. Mantap kan? Oke guys, ini sudah harum bumbunya, kita masukin ayam. Masak dulu ayamnya. Nanti kita kasih air ya. Nanti tapi tunggu meresap dulu bumbunya. Garam, gula itu dikasihnya terakhir guys, jadi biar rasanya tuh pas. Jangan lagi masak kayak gini, kita langsung kasih garam gula, itu nanti bisa keasinan. Gitu caranya, tekniknya supaya rasanya itu pas, gula, garamnya gitu. Oke, kita aduk terus. Nih, kita aduk aja terus. Sekarang kita bareng aja kasih wortel. Wortel kan keras, jadi bareng aja kita kasih biar matangnya rata. Kita aduk begini terus. Kita kasih air dikit. Nah, air secukupnya aja supaya ayamnya matang.
Terus kita kasih santan biar meresap di daging sama di wortelnya ya. Nih, sekarang kita tuangin santan 120 ml. Udah cukup segitu aja santannya. Jangan banyak-banyak. Soalnya nasinya juga ada santannya. Nih. Udah kita masak begini. Sampai mateng, sampai meresap. Terakhir baru kita kasih Raiko kalau suka. Terus habis itu gula, sedikit gula pasir, terus sedikit gula jawa sama garam. Terus kalau sudah matang, kita angkat sebagian, kita ambil yang enggak pedas, baru kita masukin cabe. Oke, guys. Nah, mama masak dulu sampai dia asak, oke? Oke, guys, nih. Kita kasih nih gula jawa setengah. Oke. Wajib ya gula jawa, itu bikin gurih loh. Sekarang kita masukin tempe. Sekalian aja biar semua meresap bumbunya. Oke. Nih, tinggal kita masak, kita aduk biar meresap. Tuh. Kalau kurang airnya tambahin air ya. Jadi masaknya itu harus benar-benar matang loh ya. Oke, kita tambahin air lagi dikit. Dah. Tuh. Jadi ini sehat. Bukan cuman ada sayurnya, jadi anak-anak bisa makan karena ini kan di dalam. Yang biasanya nggak bisa makan sayur jadi bisa makan sayur, bisa kemakan sayurnya, ada tempe, ada wortel tuh guys. Oke, nih udah kita tunggu sampai asat. Kalau sudah asat, udah kita angkat. Oke, nih cabenya sudah mateng. Oke, nih kita matiin kompornya. Sekarang kita lanjut masak nasinya. Oke. Nih. Kita dididihkan dulu air untuk kukus nasinya ya. Jangan langsung dimasukin ya. Belum mendidih. Jadi harus mendidih dulu airnya baru dimasukin. Mama alasin tuh daun pisang supaya wangi nasinya, oke. Oke, nih. Sudah mulai menyusut. Sekarang kita masukin garam. Kita masukin sedikit dulu ya, jangan banyak. Garam nih, setengah sendok dulu. Sambil dirasa. Kalau rasanya pas, koreksi rasa. Pas rasanya baru. Jangan banyak-banyak dulu. Nih, gula. Satu sendok makan. Oke. Nih, kita aduk-aduk sambil kita rasa. Kalau rasanya pas cukup ini. Oh ya, ini tadi mama sudah kasih Raiko loh. Satu bungkus Raiko. Nih. Oke. Tuh. Kan kita icip dulu. Pas apa enggak garamnya. Bentar, kali lagi. Kurang. Lagi, dikit lagi. Masih kurang garamnya. Tuh, cukup. Oke. Terus kita icip. Kalau rasanya pas, ya sudah. Ini gulanya pas. Garamnya yang belum. Nanti tinggal kita tambah aja kalau kurang. Oke? Oke, guys. Nih, sudah kering. Tuh. Sudah kering. Tinggal kita sisihkan. Yang enggak pedes kita angkat. Nih, kita sisihkan sebagian. Dah, segini cukup. Ini cukup deh. Yang enggak pedes. Tambah lagi deh.
Tuh, sekarang kita masukin cabai. Sayang. Oke, sekarang kita aduk lagi. Kita campur. Bukan, jadi cabenya tuh sudah matang. Nggak mentah masuk ke dalam sini. Udah kita goreng gitu. Oke, nih. Isiannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nasinya. Oke, ini kita masukin dulu daun salam ya di bawahnya. Panas, guys. Ini berapa sih? Kurang. Bentar, bentar. Oke, masukin, Pak. Tuh. Nasinya tinggal kita masukin. Daun salamnya kita taruh di bawah biar wangi. Oke. Tuh. Kita kukus. Dah, gitu. Kita kukus, nanti kita angkat kalau sudah matang, kita kasih santan, kita bungkus. Oke, guys, nih nasinya sudah mau matang. Sudah setengah matang. Tinggal sebentar lagi kita angkat, kita rebus santan. Nih, nasinya matang, santannya juga matang. Tuh. Emang masaknya itu agak ribet, tapi hasilnya enak. Jadi sesuai aja sih dengan perjuangannya rasanya, gitu, guys. Oke, ini sudah mendidih. Sekarang kita angkat nasinya. Kita campur sama santan. Oke, guys, nih kita pindahin. Sambil kita siram-siram nih. Ini santan, siram-siram. Tuh. Ini santannya panas loh ya. Tuh, kita siram-siram sedikit. Nanti kita aduk-aduk. Oke. Nah, gitu terus aja. Habis itu biarin meresap sebentar. Santannya meresap nanti, terus baru deh kita bungkus, terus kita kukus. Oke. Gitu sih, gampang kan? Cuman yang ribet itu bikin prosesnya itu loh yang panjang. Tuh, tapi rasanya enggak usah ditanya. Pasti enak sesuai dengan perjuangannya, guys. Oke, guys. Jangan lupa dipraktekin ya. Tonton terus channel YouTube Rini Manyan. Oke, guys. Sekarang saatnya kita membuat. Kita ambil daun. Terus kita ambil satu lagi daun pisang. Kita lapis. Nah, kita ambil nasinya. Nih. Kita ambil nasinya. Ambil. Tuh, kita bikin gede aja ya. Tuh. Suka-suka hati berapa. Oke. Terus kita masukin. Nih. Ya, kita masukin. Kita bikin gede aja ya. Dah, kita tutup gini. Oh. Ini arem-arem jumbo. Nah, tinggal kita giniin, kita padatin. Tuh. Gulung. Terus giniin deh. Bentar, kita padatin ya. Tuh. Giniin, kita potong sedikit. Mau pakai lidi boleh, mau pakai tusuk gigi boleh, mau pakai ini aja biar gampang. Oke. Oh, udah deh. Tekan. Terus ini kita padatin gini. Padatin. Giniin.
kita lipat begini. Nah, oke, kita ambil gunting, kita potong. Kita staples. Nah, tuh. Kan gampang kan? Tuh. Sekarang kita kukus, seterusnya kita bikin kayak gitu. Oke, guys. Nih, ini jumbo. Nanti kita kukus ini sekitar 45 menit, oke? Okay? Sudah. Nih. Oke, okay, Mama lanjutin dulu ya. Sampai selesai.